betapa kita betul-betul bersungguh dengan seseorang tu, tapi seseorang tu mengkhianati kita, memang rasa aduh, seperti hilang nyawa, remuk perasaan. Hai, assalamualaikum. Bertemu aku lagi, Charin Nazri, dalam Aku React. Okey. Hari ini aku nak react video klip daripada Thomas Arya yang bertajuk Terbuang Tak Bermakna. Okey. Lagu ni dah dibuat oleh Thomas Arya sendiri. Dah lama dulu penyanyi dia, dia bagi orang nyanyi, iaitu Elsa Pitaloka. Ya, jadi sekarang ni dia nyanyi sendiri. So aku nak react Terbuang Tak Bermakna official new acoustic. Okey, sebelum tu aku nak minta maaf, aku hanya letak dia punya video, cuma dia punya suara aku mutekan lah. Kalau korang boleh dengar pun mungkin daripada aku punya earphone ni. Sebab apa, kali ni react dia lain sikit. Lain sikit. Aku nak cuba mendalami maksud lagu, dan aku nak rasa macam akulah yang penyampai lagu tersebut. Jadi kita saksikan tengok sama-sama macam mana reaksi aku. Kalau nak dengar lagu dia, nanti aku letakkan link lagu dia di description. Ya, boleh klik link description dan tengok lagu dia dan boleh dengar sendirilah. Cuma yang video react aku kali ni, aku mutekan video. Kalau korang dengar pun mungkin dengar sikit-sikit daripada earphone aku. Aku akan pasang full blast volume. Okay? Jadi guys, sebelum aku start react lagu ni, jangan lupa guys support aku dengan macam mana. Tekan butang subscribe tu guys. Tolong putihkan. Tak mati pun, tak kena bayar pun. Gratis guys. Okay? Terima kasih kerana support aku. Tekan butang subscribe dan tengok aku punya video ni. Jadi guys, tanpa buang saya, mari kita mula. Kita kuat dulu volume. Okay, satu, dua, tiga. Okay, video klip dia di tepi pantai. Mengenang nasib lah, macam mengenang nasib. Mengenang nasib. View dia banyak dah guys, 1.5 million, 1.5 juta. Banyak tu. Baru 2 minggu diriliskan. Cerita ni macam dia kena tipu dengan perempuan ni. Dia dipermainkan. Sedih, sedih. Rasa. Habis madu sepah dibuang. Sedih kena tinggal. Dah dapat apa dia nak, dia tinggal macam tu saja. Waktu sayang tu suka sangat. Bila dah dapat, belah. Pergi jauh-jauh. Aku tak kenal kau. Thank you.
Kenangan terindah apa semua habis. Habis dilupakan semua. Kenangan manis habis dilupakan. Habis hilang. Tak kenal, macam tak pernah berjumpa, macam tak pernah kenal sebelum ni. Dia buat lelaki tu seolah-olah tak bermakna lagi. Sangat sangat sedih cerita ni, sangat sedih. Laki ni dah bagi macam-macam kat dia. Tu, memang deep lagu ni, memang rasa sangat. Semua dusta, sumpah setia apa semua, dusta semua, semua tipu semua. Sebab nak dapat satu benda tu, dia sanggup buat apa saja. Dah dapat tu buang macam sampah. Langsung tak menghargai. Memang lagu ni sangat meluah rasa sedih sangat apabila dipermainkan. Sangat sangat terasa. Laki tu dah suka sangat dengan perempuan tu. Tapi perempuan tu menipu dia. Laki tu dah betul-betul sayang kat dia. Dah sanggup bagi apa saja untuk dia. Tiba-tiba dia lari. Dia menghilangkan diri. Seperti tak pernah dikenali sebelum ni. Dia kata, aku tak pernah mencintaimu. Tapi, kenapa dulu kau sayang aku? Cerita ni guys. Lagu ni memang sangat deep. Sangat menyentuh perasaan. Aku cuba selami lirik dia. Aku dengar daripada penyampaian daripada Thomas Arya. Memang sangat sayu, sangat mendayu-dayu, sangat rasakan kecewanya. Aduh, Tuhan saja yang tahu betapa kita betul-betul bersungguh dengan seseorang tu. Tapi seorang tu mengkhianati kita. Memang rasa aduh, seperti hilang nyawa, remuk perasaan tu, remuk di dalam. Jadi lagu, untuk lagu Thomas Arya terbuang tak bermakna. Okay guys, aku sangat feel, sorry. Sangat bagus lagu ni. View pun dah mencecah 1.5 million. Memang banyak, ramai orang suka lagu ni. Mungkin ramai orang yang suka dengar lagu ni berkali-kali macam aku. Aku suka lagu ni. Aku pun dah dengar lagu ni sebenarnya berulang-ulang kali. Sebab tu aku boleh menyanyi sama tadi. Cuma aku tak dapat nak keluarkan suara. Suara aku masih lagi rosak. Tapi lagu terbuang tak bermakna ni masuk. Memang sangat kenal lirik dengan judul lagu dia. Memang cun, memang ngam. Memang deep. Sangat terkesan dengan orang yang mendengar. Sekiranya anda semua mendalami maksud lirik ni, dan ataupun yang mengalami perkara yang sama. Perkara yang sama.
sangat sangat terasa dan sangat sangat sedih dan sangat sayu. I don't know how to say, Thomas Arya, karya anda memang sangat terbaik. Terbuang tak bermakna. Jadi guys, support. Nak dengar lagu dia original, bolehlah. Klik link di description. Okay? Dengar lagu dia. Memang anda sendiri akan dapat rasa apa yang aku rasa sekarang ni. Anda semua akan dapat rasa. Pas pakai earphone, pakai earphone, pasang kuat-kuat, dengar lirik dia, rasailah baik-baik lirik yang disampaikan oleh Thomas Arya. Okay guys, kalau suka dengan konten ni macam biasa, like, share banyak-banyak, dan yang lebih penting, subscribe. Syahrin Nazri, assalamualaikum, bye-bye. We'll be right back.